Kalina Oktarani baru-baru ini membantah bahwa dirinya berselingkuh dengan Ricky Miraza sebelum bercerai dari Vicky Prasetyo. Sementara Vicky Prasetyo yakin bahwa mantan istrinya berselingkuh, lantaran ia memiliki bukti data check-in Kalina Oktarani di suatu hotel. Vicky Prasetyo menjelaskan bahwa dirinya memiliki bukti chatting mesra antara Kalina dengan Ricky Miraza di aplikasi WhatsApp. Kan ada bahasa di situ, sayang kamu bawain baju-baju ya, masa kayak gitu podcast, gimana sih ngundang podcast begitu? Tapi udahlah masing-masing aja, jelas Vicky Prasetyo. Meski saat ini Vicky Prasetyo tengah berseteru dengan Kalina, rupanya pria yang akrab disapa Gladiator ini hubungannya akur dengan mantan mertua. Vicky Prasetyo mengatakan masih terus berkomunikasi dengan ibunda Kalina Oktarani. Namun di sisi lain, Kalina Oktarani dikabarkan tidak akur dengan ibundanya, Eyan Wardana. Sebelumnya, Vicky Prasetyo menuding Kalina Oktarani berselingkuh dengan pria yang lebih muda sebelum mereka bercerai. Vicky Prasetyo yang menduga Kalina selingkuh dengan lelaki bernama Ricky Miraza pada Desember tahun 2021. Sedangkan mereka baru bercerai pada Januari tahun 2022. Akan tetapi Kalina Oktarani membantah kabar perselingkuhan tersebut. Bahkan, Kalina akan melayangkan somasi kepada Vicky Prasetyo dalam waktu dekat ini apabila tidak mengklarifikasi ucapannya.